Ini anggota saya juga. Wow. Ini yang bertanggung jawab karena ini bagian polisi lalu lintas. Ini yang Pak Polali tadi. Pak Surya. Sorry. Tolong jelasin kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak. Nah, saya sebagai Polala, Bu. Ya. Kok lu denger? Ya kan gue di situ. Lu tanggung jawab, Sur. Iya, jadi gini, Bu. Saya udah naro portal. Nah, si tukang ojeknya lewat saya. Gini. Dia tetap terus, Bu. So far tidak menimbulkan kekacauan apa-apa, tapi ya udahlah, saya juga nggak masalah. Kalau saya emang nggak ada masalah ya. Ya kan masalah. Oh gitu ya. Iya dong. Masalah dong. Lu nggak ada masalah. Mbaknya ini. Tapi kalau saya lihat Mbak Cynthia ini masih. Saya ini kalau Pak Komandan ngomong langsung. Adem ya. Adem. Susuk, Bu, susuk. Enggak, maksudnya gua Mbak Cynthia. Iya. Susuk, susuk. Dikejar kenyot. Mbak Cynthia, kelihatannya kalau memang masih ada ganjalan di hati. Iya. Saya masih ada satu treatment lagi. Ada lagi, Pak. Terapi buat Mbak Cynthia biar lebih tenang. Oh. Ini rekan saya ini bisa menyanyikan lagu hiburan dengan bahasa Mandarin. Itu bisa stress release. Stress release-nya bakalan. Rata-rata semua yang stress. Boleh, Pak. Biasanya albumnya dia dipakai orang untuk meditasi. Untuk meditasi. Nanti saya bisa undang kalau saya bikin event yang bisa. Apa, Gong Si Facol? Ya. Bisa. Lagu yang bisa bikin apa? Orang rilis, stresnya rilis. Kemarin. Ya. Ini agak butuh effort, karena ini kan stress release ya. Iya. Wo qi ning si. Nie wong zu sai you chong cheng. Nih, dia stress release. Sayanya yang stress. Kan ngerti ya, kamu hebat. Kalau ini tadi baca Feng Shui. Ya, baca Feng Shui. Memang anggota saya ini semua punya kehebatan masing-masing. Multitalenta ya. Iya, betul. Nah, Ibu mungkin badannya agak-agak kurang ini ya? Oh iya, karena kan saya sekarang lagi rajin olahraga. Nah, anggota jadi saya, sering-sering Surya ini pinter notok. Oh bisa? Supaya badan kita tuh relax. Iya. Dia tahu titik-titik C-nya di mana. Supaya gak marah. Ya, untuk menebus kesalahan Bapak. Iya, gitu. Maaf, boleh pinjam tangannya, Bu? Boleh, boleh. Silakan, silakan. Sebelah kiri ya, Bu ya? Boleh, boleh. Kiri ya. Ibu ada masalah dengan pencernaan? Pencernaan? Harusnya sih enggak ya. Soalnya saya makan sehat sekarang. Gitu. Terlalu banyak serat nih, Bu. Kurang minum, sakit pinggang, kencing tidak lancar. Awas, gejala sakit pinggang. Itu lo iklan. Itu iklan apa ya? Iklan. Ya lu banyak keduduk. Kurang minum sakit ya pinggang. Bagaimana? Sudah mulai enak? Sudah mulai enak ya? Sudah. Yeah.